Wih. Ini mantan atau kacer apa sih, Mas? Ini ori Ponti, Mas. Oh, keren. Jawa Timur, kiriman dari Malang ini. Di bagian depan lagi banyak pesawat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadirnya di Dalan Pusdiklat Depnaker. Ini Jakarta Timur, teman-teman, Kampung Makassar. Dan untuk yang sebelah ini kantor Camat Makassar. Untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Ada Fatir Kicau yang mau kita pantau untuk stok-stoknya untuk hari ini ya, teman-teman. Nanti kita lihat ke dalam. Nah, kita mulai masuk. Parkiran lumayan luas. Nah, untuk dukungannya, OMG Channel subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Nah, kita bersama masnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Kita bersama mas siapa nih? Mas Ilham. Mas Ilham. Ya. Mas Randy biasa kemana? Mas Randy lagi ada acara, Mas. Oh, lagi ada acara. Ya. Jadi dia keluar dulu ya? Iya, betul. Oke, dah. Kita pantau di tanggal 30 September ya. September ya. Harinya Senin. Ada stok burung apa tuh, Mas? Untuk stok perburungan itu kita banyak ya, Mas. Mm-hmm. Untuk yang lagi melimpah tuh ada kacer, dahit, daput, mm-hmm. ada murai trotolan jantan super, mm-hmm. murai trotol betina, murai mm-hmm. pastol, burung import juga ada cucok cungko, trotolan mm-hmm. yang jantan. Oke. Okay. Ada poksai Hongkong, ada wambi mini, pokoknya stoknya banyak ya, Mas. Oke, okay. Nanti kita pantau satu persatu ya. Iya, Mas. Yang mau mantau biasa dari jam berapa ini? Kalau yang mau mantau ini kita buka dari jam 8 pagi, tutupnya jam 7 malam. Tutupnya jam 7 malam. Iya. Yang mau kirim-kirimnya bagaimana? Untuk yang mau kirim-kirim teman-teman ya, untuk wilayah Jakarta itu kita sistemnya bisa COD, untuk luar kota itu sistemnya TF dulu. Iya, oke. Teman-teman kalau yang order bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang sudah tersedia aja. Oke, nanti kita bagi nomor WA-nya di atas video ya. Iya, Mas. Kalau enggak di deskripsi video nanti ada. Kalau yang belum tahu untuk tuker-tukerannya bagaimana? Untuk di Pacir Kicau itu kita nggak bisa tuker tambah, Mas. Mm-hmm. Iya. Jadi fokus di penjualan ya. Fokus di penjualan kita, Mas. Dari dulu juga fokus penjualan. Oke dah, kita pantau stoknya ya. Oke, siap, Mas. Oke. Ini kita pantau ke Podang Bali, teman-teman. Kelihatannya burungnya sehat, tapi lagi bondolan ya. Bondolan. Tuh, burungnya udah rajin kayak gini. Harga berapa, Mas? Ini juga harga Rp250.000 aja, Mas. Rp250.000 ya? Iya, betul. Rp250.000, teman-teman. Udah terpantau berbunyi, burung sehat. Pilihannya masih ada? Pilihannya masih banyak, Mas. Masih ada, kita liatin. Burung makannya makan buah ya ini. Ini ya, teman-teman, untuk pilihannya. Di sini kan ada mulus, ada bondol nih. Jadi harganya dikasih sama? Sama, betul, Mas, buat harganya. Buat teman-teman pilih aja. Ini burungnya masih muda ya. Nomor kontak WA, teman-teman, ada di atas video yang mau mesen-mesen. Kalau nggak bisa merapat ya. Tapi enaknya merapat, boleh. Nih. Wih. Burungnya udah pada bunyi-bunyi ya, Mas ya? Iya, betul, Mas. Duh, udah bawel, teman-teman. Masa nggak suka burung ini? Udah mulus ya. Udah mulus, udah bawel ya, teman-teman. Oke, ini kita liatin. Tapi sayapnya sebelah kayaknya mabung apa gimana, Mas? Sayapnya sebelah, Mas. Itu dari pembongkaran, Mas. Oh, iya. Kecabut? Kecabut, Mas, pas di pembongkaran. Oh. Tapi kalau burung sehat ini ya? Burung sehat, Mas, aman. Tapi nanti numbuh tuh sayap? Numbuh pastinya, Mas. Oke, pastinya burungnya numbuh ya sayapnya ya. Burung pemakan buah biasanya sih cepat numbuh kalau ya, dari bulu. Betul. Oke, ada lagi nih? Ada lagi, Mas. Sebelah sini? Ada. Ini ada. Nah, ini udah dewasa ya, teman-teman? Iya. Tapi harganya sama ya ini harganya ya? Harganya sama, betul. Oke, mulus nih. Sebelah sini juga ada, teman-teman. Tuh. Burung dari Podang. Stoknya ya di atas ada. Wah, di sini juga ada lagi, Mas ya. Iya. Full. Nah, teman-teman kita lihatnya dari agak jauh dulu ya. Ini ada yang sedang berbunyi dari burung di Moli ya, Mas ya. Iya, betul. Di Moli, tapi di Moli betina ya ini ya. Yang betinanya ya. Wah, ini udah rajin kayak gini. Burung tandonan lama ini burung ini. Iya, burung tandonan lama ini. Kalau yang jantan ada nggak di Moli? Kalau yang jantan itu kita lagi kosong. Lagi kosong ya? Iya. Burungnya sih suaranya enak, betina juga ya? Ya enak, Mas. Oke, betinanya juga enak suaranya, teman-teman. Bisa didengerin ya dari burung yang di Moli ini. Harganya berapa, Mas, ini? Untuk di Moli yang betina itu Rp60.000 aja, Mas. Rp60.000 ya? Iya. Oke, Rp60.000, teman-teman. Ini bunyinya kayak gini. Nah, ini burungnya, teman-teman.
yang berbunyi nih ya, burungnya cakep, mulus, dan udah anteng. Ini burung udah tandonan semua nih mas ya? Udah tandonan semua pastinya mas. Udah tandonan semua, burung gampang bunyi biasanya kalau tandonan, cuman ini bagian yang betina. Itu burung pokoknya rajin bunyi mas di atas. Iya betul mas. Itu burung bahan ya? Burung bahan. Burung bahan tapi rasa gacoran gitu ya? Iya betul. Jadi dia udah rajin banget bunyinya. Udah enak variasinya ini ya. Ini kalau udah kayak gini pasti jantan mas ya? Pasti jantan mas. Pasti jantan. Iya. Ini ekornya dokor apa bundel itu? Ini ekornya lagi dokor kayaknya mas. Lagi dokor ya? Iya dokor. Di harga berapa kalau burung poksai gini? Untuk poksai yang pipi putih itu di harga 2.300.000 mas. 2.300.000 ya? Iya. Oke, yang mau milih ini pilihannya ya teman-teman. Purnya pur apa makan? Apa? Pur apa makannya? Makannya dikasih pur topseng mas. Pur topseng? Iya. Oke. Pur topseng coklat ya teman-teman. Nah kalau yang kandang mentah ini mengira dia rajin banget bunyinya mas ya? Iya betul mas. Oke, rajin banget bunyinya yang ini nih. Ini kalau yang sebelah sini ada Yuhina. Yuhina Kalimantan. Iya, Yuhina Kalimantan. Wah, ini kayaknya lagi cabut-cabutan, teman-teman. Ini burung biasanya kalau dicampur begini saling cabut nih ya bulunya. Iya. Jadi kayak gini. Harganya berapa nih, Mas? Untuk Yuhina di 230.000 aja, Mas. 230.000 ya, teman-teman. Iya. Yang kepengen burung Yuhina, ini tergolongnya lumayan murah. 230.000. Burungnya makannya seperti ini ya. Buah-buahan, pur juga. Pur juga mau ya. Ulet juga mau. Yang sebelah sini burung murai trotol ya mas ya? Iya mas. Murai trotol, ini dulu pernah viral teman-teman. Murai trotol, yang notanya ini betina teman-teman ya? Iya. Harga berapa ini? Untuk yang trotol betina itu 230.000 aja mas. 230.000? Iya, insya Allah ini burung banyak jackpot-jackpotannya mas. Jackpotnya itu di apa? Di belorok atau gimana? Dari indukan terah belorok mas. Oh, indukan terah belorok teman-teman? Iya. Nah. Ada juga yang paru-paru putih mas. Punya banyak mas. Banyak ya? Iya. Oke deh, teman-teman yang mau milih, ini stoknya masih ada. Bagian bawah masih ada. Nih, tuh ya, teman-teman. Yang jantan tulen banyak di sini ya? Banyak mas. Oke, kita lihat. Nah, biasanya di sini nih banyak kenarinya nih. Sekarang ganti murai. Diganti murai mas. Diganti murai. Ya. Ini ada ringnya ya, teman-teman. Ini ring yang sebelah sini juga sama nih. Ada ring juga sebelah sini. Buat teman-teman pilih nanti burung murai trotol yang notanya ini jantan tulen. Terah indukan bagaimana kalau terah indukan mas? Kalau terah indukan ini yang terah 21 mas. Terah 21? Iya. Oh yang terah 21 ini ya. Dikasih harga berapa ini? Untuk yang terah 21 ini cukup di harga 900.000 aja. 900.000? Iya. Ini untuk nama ring ini Ocoy teman-teman. Ocoy SAT. Ini burungnya kayak gini. Super-super mas, body besar-besar. Body besar ya? Iya. Nah yang sebelah sini OMS? DMS ADW. Oh DMS ini? Iya. DMS ADW. Ini burungnya kayak gini nih teman-teman. Buat teman-teman pilih nanti ya. Nah ada juga yang sebelah sini lintang ya? Ring lintang ya betul. Ring lintang. Ini harganya tetap sama ya teman-teman. Buat pilihan aja ini. Ekor terahan 21 900.000-an. Ring lintang kayak gini. Ini burungnya udah mau makan pur belum sih? Udah mas. Udah? Udah makan pur. Udah. Mau makan pur halus ya? Udah makan pur halus ya. Nah, ini yang ini? Ring Jafran BF. Jafran? Jafran BF. Jafran BF. BF. Ini seperti ini teman-teman burungnya. Ini nggak dikerodong teman-teman, kalau dikerodong burungnya mewah-mewah ini. Iya. Bisa setrek-setrek, ini kan diwablak begini ya. Iya. Putra wungu teman-teman. Nih,
Putra Bungu, ini burungnya. Ini kalau sering dikerodong teman-teman, biasanya burungnya vector. Ini karena nggak dikerodong ya, jadi seperti ini. Harga masih tetap sama ya ini? Masih tetap sama mas untuk harganya. Oke, ini bagian bawah ada satu. Nih, Edi BCR. Ini burungnya teman-teman. Oh, cakep ya burungnya ya. Murid rotolan. Nah, kalau yang ini baru murai gacoran, Mas ya? Iya, Mas. Murai gacoran. Kita sekarang pantau murai gacoran, teman-teman. Ketoknya ada lumayan banyak sampai ke ujung ya. Murai gacoran. Nah, tadi yang kita pantau ini ring kenjo nih. Ring kenjo, Mas. Ring kenjo ekor 18. 18,5 cm. 0,5. Di harga berapa ini? Ini cukup di harga 1.650.000. 1.650.000 udah gacor ya? Udah gacor, Mas. Udah gacor, teman-teman. Tadi kita udah dengar bunyinya ya. Kalau udah bunyi keras suaranya nih. Masuknya masih di pastol. Pastol, Mas. Oke. Nah, kalau yang ini ada ring Adityo ya? Adityo. Ekor 19. Ekor 19 ini ada jackpotannya, Mas, ada tempelnya di bagian punggung. Oh, ada jackpotnya ini. Iya. Oh iya, ada ya tadi ya kelihatan tuh. Harganya berapa ini? Ini harganya sama, Mas, 1.650.000. 1.650.000 ini ekornya 19, teman-teman. Ekor 19 ya. Ini burung kayak gini kalau udah bunyi enak pasti ya. Enak pasti. Cuman ini belum terpancing, teman-teman ya. Nah, kalau yang ini? Ini lost ring promo, Mas. Lost ring di promo. Iya, promo, Mas. Ekor 16. Harga berapa? Harganya 1.250.000, Mas. 1.250.000. Iya. Oke. Di bagian sangkar ini ya, teman-teman. Ini kepalanya sepertinya lagi agak mabung, teman-teman, kalau yang ini ya. Tapi nanti numbuh lagi biasanya. Numbuh lagi pasti. Nah, kalau yang di sono, ini kan stok masih banyak nih, Mas, sebelah sini, Mas. Iya. Ini bagaimana yang ini? Yang itu dari ring Endaru, Mas. Ring apa? Ring Endaru. Sentaru. Endaru. Oh, Endaru. Iya. Oh, Endaru, teman-teman, kayak gini. Harganya berapa nih Endaru? Ini Endaru. Promo 1.250.000, Mas. 1.250.000. Iya. Yang ini Dion? Ring Dion 01, ekor 20,5, Mas. Panjang ini ya? Panjang, Mas, ekor klewer ya. Iya. Harga berapa? Ini di harga 1.850.000. 1.850.000 ya? Iya, betul, Mas. Oke. Udah pasti bunyi ini ya burung ya? Udah pasti bunyi-bunyi, Mas. Oke, nah kalau yang ini AF? Ring AF, ini promo juga, Mas. AF ini ring promo? Iya, promo. Ekornya yang di promo 16 ya? 16,5. 16 lebih pokoknya ya. Harganya berapa ini? Harganya 1.250.000. 1.250.000 ring AF, teman-teman. Nah, kalau yang ini? Ini lost ring. Lost ring ya, teman-teman. Promo. Promo. Di harga berapa ini? 1.250.000 juga, Mas. 1.250.000 lost ring ya, teman-teman, yang ini. Nah, yang sebelah sini nih lost ring di promo juga, Mas. Ya, teman-teman. Iya. Nih yang di promo ekor biasanya 16. Harga berapa nih? Harganya 1.250.000. 1.250.000. Ini lost ring semua sebelah sini juga ada nih. Lost ring juga, Mas. Nih tapi ekornya 17 apa berapa nih? Ini 18,5, Mas. Oh, 18,5. Iya. Harga beda dong nih. Harganya 1.650.000, Mas. 1.650.000 ya. Iya. Oke, kalau yang ini nih ekornya 18 soalnya. Dia lebih panjang ya. Nah, biasanya ada murai blorok sini belum datang ya? Untuk yang blorok itu lagi kosong ya. Lagi kosong sekarang ya, teman-teman. Ini ada ring Dava, teman-teman, ekor 17. Harga berapa? Harganya 1.400.000. 1.400. Iya. Oke. Kalau yang di sini terah ekor berapa, Mas? Kalau yang di sini ini yang terah 24, Mas, mohon maaf. Terah 24. Terah 24, Mas. Sangkar nomor 7. Ijin jimat ya? Ring ajin jimat. Ajin? Oh ini ajin jimat, ijin jimat. Harga berapa tuh, Mas? Ini cukup di harga 1.150.000. 1.150.000. Iya, betul. Kita deketin, teman-teman. Ini burungnya. Tuh. 1.150.000 ya. Iya. Nah, ada lagi yang sini, ini sangkar nomor 3, teman-teman. Ini sangkar nomor 3, tapi
Nggak dikasih ring ya? Los ring, Mas. Los ring, tapi ini terahan ekor panjang ya? Terahan ekor panjang juga, Mas. Harga sama ini? Harganya sama. Wah, ini lagi banyak murai trotolan ya, teman-teman. Yang kepengen murai trotolan, nih sangkarnya nomor 10, ringnya Fahri. Fahri BF. Fahri BF, teman-teman. Ini burunya kayak gini. Harga sama ya, teman-teman ya. Nah, yang ini sangkar nomor 12, teman-teman. Ini. Nah, ini sama lo sering, tapi terah ekor panjang ya. Terah ekor panjang, kalau yang ini yang terah 23, Mas. Terah 23 ya? Iya. Terah 23, 24 harga sama ya? Harganya sama, Mas. Oke, buat teman-teman pilih aja nanti. Nah, yang sebelah sini ini ada sangkar nomor 2, teman-teman. Ini nomor 2 sangkarnya. Sama, ini kayaknya lo sering nih, kita lihatin ya. Burungnya giras, nggak jinak, teman-teman. Boleh milih nanti. Nih, burungnya kayak gini. Harganya sama ya? Harganya sama. Oke, satu Mas ya? 1150. 1150, kakinya hitam, teman-teman. Iya, kakinya hitam. Ini meskipun lo sering, tapi burung hasil ternakan, Mas. Hasil ternakan ya? Hasil ternakan meskipun lo sering juga, Mas. Oke. Nih, kaki hitam, teman-teman. Nah, yang sebelah sini? Sini. Oh, udah habis. Yang sebelah sini? Ini ada betina siapan, Mas. Yang ini betina siapan? Iya. Berapa harganya? Untuk betina siapan cukup di harga 400 ribu aja, Pak. 400 ribu ya? Iya. Ekor 14 cm nih. Nih, aduh. Dari murai betina. Ini pilihannya, teman-teman. Wah, ekornya lumayan panjang, strekannya keras ya. Yang mau milih boleh, murai betina siapan. Nah, yang ini ada lagi, teman-teman. Tuh, cakep ya burungnya. Murai betina siapan. Nah, teman-teman yang lagi mencari burung ciblek, ini jenisnya ciblek semi ya, teman-teman ya. Iya, ciblek semi, Mas. Ciblek semi. Ini di sini stoknya banyak ya, teman-teman. Ada yang masih muda nih, kayak gini nih paruh kuning nih masih muda. Ya, anak. Masih anak ya, teman-teman ya, masih muda. Harga berapa nih? Untuk ciblek semi ini untuk ecer cukup di 50.000 aja, Mas. Ecernya 50.000 ya? Iya, untuk pengambilan grosir cukup di 40.000 aja. Oke, pengambilan grosir kira-kira 2 ya. Iya. Paling dikit 2, 40.000, teman-teman. Ini bagian depan lagi banyak pesawat, teman-teman. Jadi rada bising ya. Bentar lagi ulang tahun, teman-teman. Jadi banyak pesawat. Burungnya cakep-cakep yang masih muda-muda. Nah, yang kemarin burung ciblek semi mumpung stoknya masih banyak banget, teman-teman. Boleh merapat di sini. Ini burung udah kondisi ya? Udah kondisi pastinya, Mas. Udah kondisi. Jadi udah aman, teman-teman, di sono nih udah tandonan ya. Bukan burung baru dapat langsung kirim, ya Mas ya? Iya. Bukan. Oke deh. Merapat aja, teman-teman, lebih jelas ke sini. Kalau nggak bisa kontak WA di atas video ya. Buat dikirim-kirim masih banyak yang muda-muda ini. Biasanya teman-teman banyak suka yang muda. Stoknya masih full ya, masih banyak. Nih, bagian atas juga masih ada. Nah, kalau yang ini bagian burung perenjaknya ya, teman-teman. Perenjaknya kelawu. Kalau perenjak kelawu harga berapa, Mas? Untuk perenjak kelawu di 25.000 aja, Mas. 25.000-an ya? Iya, 25.000. Oke, 25.000 per ekor perenjak kelawu. Yang pengen burung perenjak ini ada. Nah, teman-teman, di sini ini ada burung kacer nih, Mas ya? Iya, betul, Mas. Ini kita lihat burung kacer yang dadanya ini dada hitam kayaknya ya? Iya, Mas, dada hitam. Coba kita liatin, Mas. Iya. Ini udah ditangkap, teman-teman. Jadi biar lebih jelas. Seperti ini, untuk dada hitam. Per ekor ini harga berapa, Mas? Untuk kacer yang dada hitam, ini harga normal 300.000, Mas. Kita harga normal ya? Iya, kita lagi ada promo cukup di 280.000 aja, Mas. 280. Iya, betul, Mas. Nah, kalau untuk burungnya ini udah kena fur apa belum? Udah, Mas. Udah ya? Iya. Oke, udah kena fur. Burung sehat no minus ya? Sehat, pastinya, Mas. Oke, pasti gemuk, Mas ya? Pasti, Mas. Pastinya gemuk. Oke deh, teman-teman yang kepengen ini stoknya masih banyak nih, Mas. Masih banyak ya? Iya, ada sekitar 20 ekor lebih, Mas. Kisaran 20 ekor lebih. Ini ya, kan dada, untuk yang dada hitam. Dada hitam. Kalau yang dada putih ada nggak ini? Yang dada putih kita ada juga, Mas. Oh, ada. Iya. Nanti kita liatin ya. Stok dari burung kacer lagi banyak, teman-teman. Yang kepengen burung kacer boleh. Ada kontak WA ya di atas video buat dihubungi yang mau kirim-kirim. Nah, sekarang kita liatin dada putihnya ya, Mas ya? Iya, Mas. Kalau tadi dada hitam, ini dada putih.
Ini burungnya seperti ini. Mulus ya? Mulus ya, Mas. Ekor mulus, no minus ya? No minus. Harganya berapa ini? Untuk yang dada putih itu harganya kita samakan, Mas. Dengan dada hitam cukup di 280.000. 280. Iya, Mas. Ini namanya kacer Kalimantan atau kacer apa sih, Mas? Ini ori ponti, Mas. Oh, ori ponti. Ori ponti ya, Mas. Oke, mudah-mudahan kuat ya kalau ori ponti ya. Iya, Mas, pastinya. Body besar ya. Besar. Body besar. Oke. Teman-teman yang mau milih masih ada nih persediaan? Masih ada, Mas. Masih ada ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman boleh nanti yang nggak bisa merapat ke sini, ada nomor kontak WA di atas video, yang bisa silakan merapat ya. Nah, kalau yang ini ada burung samyong nih, Mas ya? Iya, Mas. Kita pantau samyong. Ini samyong bagaimana, Mas? Ini untuk samyong anakan jantan, Mas. Nota anakan jantan ya? Iya, anakan jantan notanya, Mas. Oke. Okay. Harganya per ekor berapa ini? Untuk yang anakan jantan cukup di harga 800.000 aja sudah bergaransi jantan dari kita, Mas. 800.000 udah bergaransi jantan ya? Iya, betul, Mas. Wah, yang ini masih muda banget, teman-teman. Masih kelihatan ya kuningnya. Nah, teman-teman yang kepengin boleh dipesan dari anakan samyong. Yang nota jantan, teman-teman. Ini yang nopeng-nopeng ada nggak? Kalau yang nopeng kosong, Mas. Ini kita adanya yang tropis, Mas. Ini tropis? Iya, tropis, Mas. Oh, ini tropis. Trotol tipis gitu ya? Iya, betul. Trotol tipis. Di harga berapa yang trotol tipis? Untuk yang trotol tipis itu cukup di harga 1.200.000 aja. 1.200.000 ya? Iya, yang mau nego teman-teman masih bisa dinego. Tuh. Udah kelihatan ya pipinya ya, teman-teman ya? Iya. Tuh, ada item-itemnya ya, trotol tipis. Nah, ini yang tadi, teman-teman. Ini harganya tetap sama ya, Mas ya? Sama, betul. Oke. 1.200.000. 200.000. Ya. Yang ini stok dari jenis burung anis. Ini anisnya anis macan ya. Anis macan, ini harga berapa, Mas? Untuk anis macan di harga 200.000 aja, Mas. 200.000 ya? Iya. Udah kena fur burungnya? Sudah, Mas. Sudah kena fur. Iya. Oke. Jenis kelamin udah dipilih yang jantan nih? Udah pasti jantan, Mas. Udah ya? Iya. Udah disortir, oke. Okay. Yang ini ada cucak cungko ya, teman-teman. Cucak cungko yang trotol. Nih, seperti ini. Burungnya mulus. Bodi besar, Mas ya? Iya, bodi besar pastinya, Mas. Harga berapa ini? Ini cucak cungko yang trotol itu cukup di harga 1.900.000 aja. 1.900 ya? Iya, Mas. Untuk pengambilan grosir cukup di 1.800.000. Oke, untuk pengambilan grosirnya ya, teman-teman. Pilihannya masih ada nih? Pilihannya masih banyak, Mas. Nah, teman-teman, ini di bagian atas ya untuk stoknya ya. Nah, ini terlihat dia lagi bunyi, Mas ya? Iya, Mas. Ini burungnya emang gampang bunyi nih ya? Emang kalau di cungko tuh burungnya gampang bunyi, Mas. Ini kita nggak bisa jom, teman-teman. Nah, ini nggak bisa jom. Tapi kelihatan ya dari paruh. Ini sedang berbunyi. Tadi kita udah lihat dari dekat, teman-teman, yang di box ya. Nah, teman-teman yang kepengin boleh dipesan ini. Burung cucak cungko dijamin udah rajin bunyi ya, teman-teman ya, udah kelihatan ya. Kalau untuk stok nih, stoknya banyak. Bagian sebelah sini juga ada. Tuh ya, bunyi-bunyi terus, teman-teman, yang ini nih. Kalau untuk yang dewasa ada nggak nih? Untuk yang dewasa stoknya ada 1 ekor, Mas. Oh, ada 1 ekor. Biasanya yang dewasa berapa? Yang dewasa itu 1.650, Mas. 1.650 yang dewasa ya? Iya, Mas. Oke. Sangkar hitam. Yang sangkar hitam, teman-teman, yang sebelah sini nih. Jadi kayak muda hutan gitu ya. Lebih murah dia. Kecuali yang trotol, ya, dia burung gampang bunyi banget untuk yang trotol ini. Burung makan buah ya. Nah, sekarang kita liatin burung dari Wambimi ini atau burung dari Tiomi, teman-teman. Ini tepus seperti ini. Yang ini tepus ya. Ini mirip banget sama Wambi, teman-teman. Nah, ini tuh Wambi mini yang bagian atas. Nih, seperti ini, teman-teman ya. Kita liatin dulu dengan jelas dari Wambi mini. Nih, seperti ini. Ini harga berapa, Mas? Untuk Wambi mini ini cukup di harga 1.700.000 aja, Mas. 1.700.000. Iya, pengambilan grosir di 1.650.000. Oke, tapi udah jantan ini ya? Udah pasti jantan, Mas. Udah dipilih jantannya. Bergaransi juga pokoknya dari Pacar Kicau, Mas, jangan khawatir. Oke, bergaransi lah pokoknya ya. Iya. Untuk jantannya, teman-teman. Kalau di sini ada garansi itu ada notanya, teman-teman. Jadi kalau ada kekeliruan, teman-teman tinggal langsung kontak WA aja, enak ya? Iya, betul, Mas. Furnya fur apa nih?
Ini purnya kalau di sini kita dikasih pur halus mas, leopard. Pur halus ya? Iya. Oke. Nah ini yang mirip dari wambi nih teman-teman. Ini dari tepus pipi, dari tepus kepala abu ya. Ini burungnya udah bunyi-bunyi ya? Iya mas. Harganya berapa ini burung? Untuk tepus kepala abu ini cukup di harga 125 ribu mas. 125 ribu ya? Iya betul. Ini biasanya nembak ini bunyinya nih. Ini udah bunyi-bunyi tadi ya, kelihatan keretek-keretek tuh. Tuh, keretek-keretek ya teman-teman ya. Nah, ini prospek nih teman-teman. Biasanya kalau dikondisikan cepet gacor ini. Tuh, yang sebelah sini masih ada stoknya banyak. Nah, burung tandonan mas. Boleh ya? Rata ya, udah pada banyak yang bunyi. Udah pada banyak yang bunyi. Stoknya masih banyak teman-teman. Ini burung dari tepus kepala abu-abunya ya. Yang mau milih buat masteran boleh, gacor-gacor juga cakep nih. Ini sebelah sini. Nah bagian bawahnya beda lagi nih, ada tepus tunggir. Ada berinci rambut tunggir. Berinci rambut tunggir ya? Iya betul mas. Harga berapa nih? Untuk berinci rambut tunggir cukup di harga 220 ribu aja. 220 ya? Iya mas. Ini burungnya udah pada antang-antang semua nih? Iya udah pada antang-antang mas, burung rawatan mas. Udah mau makan pur dong? Udah mas, pastinya udah aman kalau buat burung. Oke, udah aman ya. Burungnya cakep-cakep, mulus-mulus. Ada burung pleci ya teman-teman. Ini kita lihat, pantau pleci. Plecinya dada kuning. Dada kuning. Dada kuning mana nih? Ini Jawa Timur ya. Jatimuran? Jawa Timur, kiriman dari Malang ini mas. Harganya berapa? Untuk pleci dakun jatim cukup di harga 110 ribu aja. 110 ribu? Iya. Nah ini dada kuning jatim asli ya teman-teman. Asli. Dada kuning jatim asli. Cakep-cakep ya burungnya, seger-seger banget. Burung masih campur makan buah ya seperti ini. Yang ini jenis dari burung tepus mas ya? Iya tepus mas. Tepus tunggir merah teman-teman. Nih tepus tunggir merahnya ya. Ini yang ini ada bontol. Ada juga yang mulus biasanya nih. Banyak mulus-mulusnya pas. Banyak ya? Banyak mulus. Nah ini mulus nih. Harganya per ekor berapa nih? Untuk tepus tunggir merah cukup di harga 125 ribu aja. 125 ribu? Iya. Nah, ini sama mulus kayak nih. Tepus palabu mas untuk harganya kita sama. Sama ini. Ya. Oke. Ini burung tapi masih campur makannya ya? Masih campur makannya mas. Atau semi pur. Ada semi puran. Iya. Burung dari tepus ini suaranya enak nih, banyak yang nyari. Nah mulus ya. Kalau yang ini ada burung dari decu. Ini decunya decu jantan. Nah, seperti ini teman-teman. Decu yang jantan harga berapa mas? Untuk decu itu di harga 160 ribu aja mas. 160 ribuan ya? Iya betul. Nah teman-teman nanti boleh milih. Ini pilihan kan masih banyak nih. Kalau sobat mau udah gacor, kayak kacer nih ya teman-teman. Iya. Bisa ngobrol aja ya. Mewah. Dari burung kacer mini. Ini burung udah kena fur belum mas? Udah mas. Udah ya? Udah mas, pur halus. Oke, udah. Ini kemarin banyak pentet, ada pentet kan? Pentet kita stoknya ada, tapi tinggal sedikit sih mas. Tinggal sedikit ya? Iya, untuk pentet. Nah ini harga berapa ini? Untuk ya, untuk pentet jatim itu di harga 100 ribu aja mas. 100 ribu ya? Iya. Untuk pentet jatim? Ori jatim ya mas? Ori jatim pastinya mas. Oke. Di sini bondol mulus itu harganya sama ya teman-teman? Iya. Jadi ini pentet udah tantonin agak lama kayaknya nih. Nih, makanya dia tinggal yang bondol. Cuman burungnya sehat-sehat semua mas ya? Sehat-sehat semua mas. Burungnya sehat-sehat. Boleh, yang mau mantau. Nih, ini ada yang masih trotolan ya teman-teman. Ini masih muda, aduh gerabak banget ya kalau masih muda. Trotol. Bukan trotol. Itu dulu teman-teman yang bisa dipantau dari agen burung Fathir Kicau. Stok banyak full melimpah teman-teman. Boleh merapat, boleh kirim-kirim. Lebih jelas merapat juga boleh. Nanti ya. Ketemu masnya nih. Terima kasih banyak mas ya. Wah iya. Mudah-mudahan dari Fathir Kicau kedepannya makin laris mas ya. Iya mas, amin. Makin jaya. Oke, itu dulu teman-teman. Silahkan kunjungi dari agen burung Fathir Kicau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.